Well, tanggal 16 November begin? Banyak waktu kosong teman-teman. Bikin invite reserve tool aja yuk. Bikin apa tapi ya? Ini lockpick tambah lagi aja nih. Yeah. Apalagi ya? Calming aroma nih. Yeah. Terus apalagi guys? Udah amon. Ah udah. Oke, Pak Guru udah datang. Pak Inu udah datang. 16 November ngambil misi memento. Gak ada dong, gak ada misi memento aja. Udah kosong banget ini. Siang-siang gini ngapain ya guys ya, enaknya ya. Udah sih ini tinggal ngajak si kembar jalan doang, bayar-bayar utang. Dan tidak ada orang teman-teman, mungkin kita ke memento aja kali ya. Lagi kosong gini. Mumpung kosong maksud gue. Ntar beli buku dulu. What can I get you? Anjir mentok dong ini. Sudah habis. Kita ke memento aja teman-teman. Malamnya ngajak sekembar jalan paling. Kalau nggak ada agenda mah. Okay. Guys, hari ini nggak calling card guys. Hari ini memento ya guys ya. Kita mau bikin senjata. Oke. Okay? Ryuji mau punya Mjolnir kan? Deadline-nya tanggal 20 ya ini ya. 18 harus sudah ngirim. Calling card tanggal 18 bakal dikirim otomatis teman-teman. Jadi kita langsung ke memento aja ya. Request kosong kan? Ya, enggak ada. Habis, sudah habis. Kita ke memento. Yuk. Let's go. Let's go. Sekarang kita ke Velvet Room, bos. Benar. Tunggu, gua hari ini mau bikin tour, teman-teman. Jadi bersabarlah ya semuanya ya. Tolong ditahan telinganya, guys. Ini unicorn cabut dulu dah. Udah ada ya Cerberus ya? Oh, Cerberus sudah ada. Do you need something? Okay. Here we go again, baby. You. Coba kita lihat dulu, guys. Register atau summon Justine, persona. You these are the packs. Apakah saya have memiliki Cerberus? Kalau enggak ada bayar arcana, udah itu cari-cari aja dah. Enggak ada. Ada Kinki sih gua. Mentok. Ya Allah, ceret gua dikit amat. This persona, a fee is required. Then accept this persona. Kinki, udah tuh keluarin regen. Oke, kita keluar regen. This persona withdraw this persona. Then accept this persona. Surya Upi, ah shit, here we go again. Time for let's now choose. Di share teman-teman yuk, biar rame. Will this truly help? Oh, anjir jelek banget anjir, butut kayak om toksik. Select the skills you'd like to. Aramitama. Double counter damage. Ini sabi nih, retaliating body. Tuh nama, dapet apa ini nih, ambil fisik nih. Kalau ini mah main fisik ya. Sama karena mau bikin tor, nanti paling ambil petir. Kalau gak backupnya petir, angin dah. Magaru. Jangan lupa naikin. Ini darah aku aja bawa. Then let us begin. Persona Valen. Oke, satu ya, udah beres ya. Sedang nyicil bentar guys, sabar ya. Kalem. Aku ada dua dong. Nah, level up, dapat rebellion nih kan. Sabar ya teman-teman ya. Tolong disabarkan dulu sebentar doang. Oh ya Allah ya Robi. Orang apa nih ya. Ini tukar dah, vicious strike. Anjir dapat red boost dong. Tukang marah-marah.
mata Ruka aja. Ya udah tukar nama ini dah. Dah. Kan dapat Arami Tama nih teman-teman ya. You change your mind, Justine. Read here. Terus kita keluarin ini. Ya udah regen lagi aja lah. Is this what you want? Kalau enggak, kalau mau main status ini sih. Stone of Scone. Persona. Gak ada yang salah-salah. Si Orlov, Orlov, Orlov. Oh, Orlov tuh area ininya ya. Sakit juga dia. Queen Nicholas sih kalau mau main status. Tapi Orlov juga boleh deh, keluarin Orlov aja. Baru dapat tadi Orlov kan. The fee is required. This is your power. You lack patience. The inmate must act now. Choose. Arami Tama gabung sama Orlov. Oke, White Rider dapat teman-teman. Select the skills you'd like to inherit. Enggak. Ini boleh nih Electric Bloodline. Dia nggak main counter juga kan? Ini Electric Bloodline aja nih. Ini Mata Ruka aja, Marakunda. Rebellion. They will receive extraordinary power. Bentar. Ini masih jauh nggak deh. It will receive I see. Marakunda udah ada dari ini, dari si Makoto. Nah, White Rider jadi kan? Anjing banyak mata dajal gitu di tengahnya. Keren juga nih desainnya. Oke, White Rider jadi. Oh, dia tanker loh, gila. Maiga itu pernah apa tapi ya? Ini lah Red Smoothnya udah gak kepake Red Smoothnya. Masuk Kukaja. Wah anjing. Yaudah ini dah. Citor harusnya udah dapetin sendiri sih. Ini Elmen ya? Hah, bangsat tuh kurang apa anjing ini. Ini nih Marakunda deh. Ini ada Elmen Boost juga lagi. Anjing ini nyolot banget deh ini. Buat main status. You change your mind. Justine, you'd like to register this? Gua register dulu. Justine, these are the paths you have walked. Keluarin regen lagi. This is what you want. You'll withdraw this. Yang ini buat leveling aja. Time for you wish fusion. Regen gabung sama White Rider. Do you really need this? Mentoknya ke Athena tapi. Bentar. Do you really need this? Sok. Select the skills you'd like to inherit. Yang ini penting, ini penting. Yang Onikagura boleh deh. Misalnya apa ya? Ini. It will receive X now for a rebirth. Dah. Ini Athena ya, bukan Athena Picaro ini ya, Athena biasa. Ada healing loh dia. Anjing atau Marakuka aja. Naikin attack ya ini ya. Gak salah healing udah kebanyakan. Ini. Dah, kayak lagi berarti ya. Gue ada di LC nih jadinya. Gara-gara ada di LC jadi gini nih. Kalau enggak nanti ke ini koi aja. This is what you want. This is your such rudeness. Time let's act now choose. Nah, ini masuknya ke not terrible. Picaro, but not tapi yang masuk ke Picaro dulu. Berarti dari Picaro kali ya? Duh, anjing jadi bingung nih gue hitungannya gara-gara ada di LC. Select the skills you'd like to inherit. Select the skills you'd like to inherit. Tetap Grace of the Olive. Dodge Wind. Ini. Ini nih auto marah aku aja. It will receive extraordinary power. It will receive I see. Dah. Dia ada Athena Picaro baru naik ke Thor kali ya. Coba gue coba masukin lagi nih ya. Otomaraku, Otomataru, Otomataru kaja, Otomaraku kaja. Oh gila.
Perih banget dong bos. Enggak, jangan ambil sama recap. Coba naikin lagi ya. Finished for Justine. You these are the paths you have walked. Anjing ini mau bikin Thor aja susah banget. Sedikit lama ya teman-teman ya, tapi tahan dulu aja enggak apa-apa. Time for you wish to perform. Now choose. Gua mau bikin jatah Ryuji dulu nih. Turun tapi ya ini Athena Picaro gimana caranya naiknya ya? Kita coba Ananta sama Lilim guys. Thornya belum dapet, belum ada sih soalnya. Ananta paling atas. Nah ini nih Ananta nih. Ananta sama Lilim. Nah coba. Ini harusnya jadi Cerberus ya. Seharusnya jadi Cerberus. Tuh kan aja kok mentok tapi ya. Apa harus gue matiin dulu di akhirnya? Mentoknya ke Athena Picaro. What? Bentar. Nggak ada anjir. Kenapa mentok ya? Settingnya tekan. Di mana settingnya coy? Nggak masuk tadi Athena Picaro Regen ngedrop. Udah royal tadi. Gimana cara matiin DLC-nya guys? The inmate needs our guidance. Let's execute him. Gimana cara matiin DLC-nya ya? Coba sama Regen ya. Saya bentar. Hasil life business here. Harus di checklist dulu anjir yang DLC-nya kambing ternyata. Tuh. Si Ananta sama Lilim juga jadi ngaco tuh gara-gara ada DLC. Jadi kayak ada urutannya lagi dia. Mari tadi. Queen Nicholas Regen. Emperor ya Regen ya? This a fee is required, then accept this persona. Dah. The inlet effusion. Regen Athena dapat. I see. Jadi Athena Picaro jatuhnya kayak Cerberus di sini. Great things are possible. Dia ada kelemahan ya? Do you wish a fusion greater than your own power? Anjing mahal banget 46.000 bahasa. Select the skills you'd like to inherit. Jangan magic skill deh. Emang dia sakit magicnya ya? You wish for more power than you can handle. Select the skills you'd like to inherit. Ya udahlah, intens fokus lah. Berarti ngambil petir banyak dia ya. Rising slash. Ini. Tadi ada automata rune. It will receive extraordinary power. Nah. Ya boleh deh automata rune deh. Kalau enggak ini jangan diambil kali ya. Tapi enggak apa-apa nih, ini ambil aja buat support juga sekalian Thor-nya. Ya udah, yuk automata taruh. It will receive extraordinary, then let us begin. Karma anjing. Ada fotonya karma bangsat dah. Dapat. Oke, Thor udah jadi. Jing, bikin Thor susah juga ya. Dah, gue mau nyari Mjolnir-nya doang sih sebenarnya dari Thor tuh. Dia ada high counter. Ini Thor aja nih. Wah, gelo ada hit up dong. Gak usah lah, ini hit up lah. Wah, anjing dia ada wall thunder coy. Gokil. Dah. Are you finished? What? Bentar, gua regis dulu. You'd like to read the compendium? Bagus tadi belum naik levelnya. What? Lawannya berubah. I want to go back. It is time, yuk. Inmate. Dan dimerahin dulu, baru kita setrum Thor-nya. Ayo, Rich.
Well then. Kita ke level 9. Si Thor pakai aja apa ya? Bagus itu Thor. Tapi enggak gua merahin sih tadi. Rencananya emang cuma buat si Teriji doang. Kalau ada auto enggak usah pakai yang biasa. Tapi kayak takutnya harus ngebuff-buff terus kan? Auto kepake di awal doang soalnya. Oh, bintang. Ryuji mana Ryuji? Si Yusuke kekuatannya apaan ya? Anjing, gue belum nyalain merah lagi, bangsat. Anjing dapat Megaon. Boleh juga Raul. Aduh, gue belum nyalain merahnya Cihaya lagi, lupa. Anjir, gue belum nyalain merahnya Cihaya, coy. Boy. Ryuji aja lah yang megang. Dah, gue bawain Jolina Ryuji dulu lah. Yang lain pada naik level cepet-cepet juga. Gara-gara Mishima kayak deh ini. Anjing pada naik level semua loh. Gara-gara Mishima kayak ini. Yang keras attack. Nah, Ryuji bawa buff-buffan dah kalau gitu. Memory blow tuker. Biar enak, biar ada physical attackernya gitu. Faster. Merah dong. Gor, please merah dong. Gua enggak nyalain merahnya Cihaya. Lupa. Susah kan? Ayo dong, merah dong. Ya Allah, merah dong. Merah dong. Merah. Merah, 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 merah. Merah, merah Nomi. Merah. Ya Allah. It's amazing that such a anjir lah. Gak merah anjing, gue lupa nyala merahnya Cihaya tadi. Aku nyalain alarm nih. Nyalain dong alarmnya dong. Gue lupa nyalain alarmnya Cihaya tadi. Lupa bayar. Ini depan dua orang nih. Please merah dong, ya Allah please. Merah, merah. Anjir. Merah dong, merah. Gak merah-merah anjir. Udah muter-muter memento ini udah. Merah dong, merah ya Allah, merah. I need to keep pace with you. Fuck. Kalau gak balik ke tempat Cihaya, udah itu kita merahin manual aja lah. Setelah ini gak merah anjir. Merah dong. Oke, okay, Goemon high counter. What a skill. Merah. Merah dong. Ayo merah merah. Merah. Power courses. Wah, anjing Joker level 60 coy, gokil. Gara-gara Mishima nih XP jadi cepet banget. Nah, merah-merah dah. Merah dong, merah dong, merah dong, merah, merah! Nah! Yuk. Depan ada bonus dulu guys, bentar. Okay, let's take a break. Yuk, naik yuk. Pas merah gabungin Ose sama Koinor, jadi apa emang ya? Ose sama Koinor jadi apa guys? Dah, yuk.
Ryuji, nih ya, gue bikinin senjata bagus buat lu nih, Ryuji. Buat lu nih, Ryuji, nih, menjolnir, boy. This weapon is more powerful than normal. Gua bikinin nih. Ah, so this is your intent. Anjing ini gege sih. Now, you shall be reborn. Ini gege sih, anjir, gue mau liat menjolnirnya kayak gimana ya? Ada balik. Kalau mau ini nih Legion nih. Resulting card may be different than usual. Stagnan R kurang bagus apa ya? This will become an even more powerful accessory. Ini nih. This will become an even more powerful accessory. You're stopping finished already? Baru satu ya itu senjata ya. Itu juga baru senjata mili nih. Kita matiin aja alarmnya. Dolar kuning. Eh tapi gue nggak langganan sih dolar kuning, jarang gue dapet dolar kuning. Ryuji pakai, wah anjing ini sakit banget sih, gila, ini Toro sakit banget sih teman-teman. Coba tes dulu kali ya, tes dulu kali. Ryuji senjata baru nih guys, si Ryuji senjata baru nih bentar. Coba deh tes dulu, gue penasaran. Cok, tes dulu. Gue penasaran senjata si Ryuji jadi kayak gimana ya? Ini baru senjata Ryuji ya, belum senjata yang lain loh. Bintang, jangan di ambush. Coba gue mau lihat. Gue mau lihat Ryuji. Coba gardu yang lain. Oh, kayak gini menjolirnya. Coba gue. Udah diganti menjolir belum sih tadi? Si Ryuji diganti menjolir belum sih tadi? Kok gak berubah ya? Gak ada yang gak berubah apa emang kayak gitu? Harusnya kan palu ya? Iya kok gak berubah ya bentar? Apa belum gue ganti tadi? Coba gue cek dulu. Baju unicorn. Apa-apaan maksat bentar? Udah kok gak berubah ya? Nah ini kok gak berubah ya? Udah kok gak berubah ya? Ada yang tahu gak kenapa? Udah balik aja. PSU-nya Upin, jangan segel aku, Upin. Anjing. Yuk, cabut yuk. Kita pulang, guys. Balik. True Dad. Emang kayak gitu bentukannya? Nah, berapa sih ini? 15 ya? Gue kira palu loh jadinya tuh. Bangsat susah-susah gue bikin Thor anjing jadi kayak gitu. Tapi tadi resist siapa ya? Resist gara-gara gebuk apa gara-gara petir? Tapi sakit sih itu. Itu harusnya sakit banget sih. Hey. What? November 16. Udah gak ada Memento Mission. Bikin gua sendal colongan. Gua gak pernah nyolong sendal maksat. Bentar gua cek dulu. Ya udah gak ada apa-apa lagi aja nih malam juga. Ajak si kembar jalan-jalan aja kali ya. Yuk.
Kita aja kembali jalan-jalan aja, guys. Mau kemana mereka ya? Gak tahu, ngebug itu ya. Udah gue bikin menjolir buat my bro Ryuji. What are you gonna do today? Apa gak keganti? Suara desktopnya hilang anjir. Headset earphone Xbox, siapa yang mana? Tiba-tiba keinstall lagi update. Speaker gua ngadat. Oh, dia mau ke akuarium. Kamu mau ke akuarium? Oh, itu akuarium namanya. Ya udah yuk. Justin dan Caroline mau ke akuarium, teman-teman. True. Ini pertama kalinya aku melihat tempat kayak gini ya. Know your place, inmate. Anjing, apa sih? Jangan so pinter lah kata ya. Tunggu lagi jelas tentang ikan ya. Banyak banget ya ikan-ikan katanya. Iya, mereka terbang ada floating, ngambang. Ada yang semi transparan ngambang terus keren, namanya ubur-ubur kata si Justin. Alah. Suka-suka ini bocah-bocah aja lah, inmate katanya apa? Settle this katanya. Mana yang lebih keren katanya? Jellyfish apa killer whale kata dia? Ya, aku lebih suka killer whale. Tuh, benar kata dia. Emang jeli ubur-ubur gak lucu ya kata dia. Yang satu lebih suka orca, yang satu lebih suka ubur-ubur anjir. Ada ayo dek, dapat masuk kuku aja nih lumayan sama masuk kunda. Ayo teman-teman support ya dapat dari Justin Caroline. Oh dia mau liat penguin sekarang. Mau liat penguin. Udah tanggal 17. Stuck. Kemarin ada buku baru gue beli nih, Nakano. Alright. Udah gak ada lagi. Ini kokeloid, Bu. Guru matematika nih si Bu Usami. Tanggal 17. Oh, senpai. Oh. There's something I'd like to discuss with you. Would you mind if I joined you for lunch? Ayo. Ada apa, Kasumi? Let's discuss that elsewhere. Kita ngomongin tempat lain yuk, katanya. What say we head to the roof? Gimana kalau ke atap? Starting to get red. Kan enak ya kalau kayak gini. Berdua ditemenin Mona juga cukup. The cold, isn't it? Agak dingin ya, katanya udah mulai dingin nih katanya. I oughtn't really bring up around other people. Kenapa sih, Dek? Mau cerita dia. Are you still planning to continue on as the Phantom Thief? Oh, kamu masih pengen jadi Phantom Thief katanya. Kenapa tiba-tiba nanya gitu, sayang? Lately, I haven't been hearing any positive gossip about Phantom Thieves. Oh, aku nggak dapat gosip positif tentang Phantom Thieves, katanya. Despite how much people cheered on your cause, even though they knew nothing about you or your friends, all they do now is speak ill of the Phantom Thieves. Oh, mereka jadi ngomong-ngomong hal aja tentang Phantom Thieves and spy, katanya. Considering I turned down your offer to join and all. Oh, dia belum acara ya mau join apa enggak? They're doing the exact same thing to you all that they did to me. Oh, dia khawatir sama kondisi gua. Still going to keep at it? Kenapa senpai masih? Why, senpai? Masih mau jadi Phantom Thief katanya. Ada urusan yang belum selesai adik kelasku tersayang. Unfinished business. So, there's something left you have to do. Masih ada yang harus aku beresin. Yeah. Iya, ya kan Mon? But don't worry about Tapi tenang aja, enggak apa-apa kok katanya. There's one in a million chance that my Phantom Thieves could ever lose. Phantom Thief gak akan kalah kok kata Mona. I see. Ya udah, Ade jangan jangan khawatir. Iya, udah ya. Yuk kita makan aja yuk. Could I ask a favor? Or rather, could you promise me something? Hah? Mau apa? Once things settle down, I'd like you to join me somewhere so we can go have some fun together. Ya iyalah. Gua mau. Ayo, mau ke mana? Destiny Land berangkat. Aku janji,
Kalau ini semuanya udah beres, aku pengen senpai ikut aku dan kita senang-senang bersama sampai mati. Yeah! I promise atu. Aku janji sayang. Then it's a deal. Ya udah, deal ya. Oke. Sampai mati. I'm already beginning to look forward to it. Love Hotel, boleh Love Hotel juga, ayo. Pinjem uangnya Haru dulu. So, please be careful out there. Iya, tenang sayang, kamu jangan khawatir sama AA ya. Dah, aku mah kuat, tenang. Viewer-viewerku sudah mendengarkan musik Velvet Room selama 5-4 jam. Dan itu membuatku menjadi kuat kok sayang. Ya, kamu tenang aja ya. But I plan to keep my other promise I made with you about the physical training. Oh, iya. Tomorrow. Is that too sudden? Maybe we should train the day after tomorrow then? Ayo, ayo mau latihan besok, ayo. But that day's when... Oh iya katanya. Hari lainnya jangan besok yuk, aku besok ada urusan. I see. Gak apa-apa sayang ya, maaf ya. Oh, I kamu udah yet. Cantik, baik, pengertian lagi. Sok makan dulu Gi, udah mau masuk tuh. Jangan buru-buru, ntar keselak. Come on senpai, you need to eat iya, too. Iya, iya, ayo, no one wins a fight on an empty stomach, you know. Iya, iya, aku makan roti aja lah. Yang sabar mencari Upi. Hey. Berapa hari lagi sampai kita mengirim calling card kata ya? Satu kata ya. Ya udah siap, mohon kalem lah, mohon lah. Bentar, bentar. Bentar ya, bentar. Suruh jalan sama Futaba dulu nih. Fut, mau kemana kamu? Ditemenin kemana? Oh, kita mau pacaran sama Futaba ini guys. Aku pengen ngobrol katanya. Ya udah tuh, ayo ngomong kemana loliku. Ya udah yuk, kita ke kamar kamu aja katanya. Udah gak ada siapa-siapa kan katanya. Hey, listen. Aku sama Kanachan kemarin email-emailan. Oh iya, terus-terus gimana? Dia bilang dia katanya mau balik ke sekolah, tapi dia gak punya uang, kata Futaba. Oh, as for me, I'm gonna go back. Gak apa-apa ya. Kamu udah dewasa ya sekarang. Udah mulai mature ya. Ini gara-gara kamu, Ren, katanya. Aku emang gak suka waktu SD sih, tapi aku ketemu sama Kana waktu itu kan di sana. Sama waktu SMP juga. SMA, SMP tadi dia ngomong. Oh, ini janji sama ibuku yang being okay with you around, katanya. Hatiku masih deg-degan cepat katanya. When we are together katanya. Tanya when we are apa akan stop thinking about you. Katanya. Oh dia bilang gini anjir. Aku ngerasa aneh akhir-akhir ini. Aku jantung aku suka deg-degan kalau kita lagi bareng. Tapi kalau kita jauh aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Duh polos banget nih si Ade. Ini loliku tersayang nih. Kamu nggak apa-apa emangnya Futaba. Aku kayak no case sih, but then again, tapi aku ngerasa enak juga, kayak enak-enak gimana gitu. Sebenarnya harus dikasih pelajaran edukasi biologi terhadap loli. Bisa nggak kita skip janji terakhir kita katanya? No way, nggak boleh. Ah, kamu mah kata Futaba. I know you're only being silly cause it will help me, but apa? Oh, aku gak bisa tanpa gak ada kamu di sebelah katanya. Hidup gak rasa gak enak ketika kamu gak ada sama aku katanya. FBI open up. Ren, you're always so nice to me. Kamu tuh selalu baik sama aku katanya. Kayak om juga. Kayak om Sojiro. That's my friend. Amin. Ya, om, kalau om kan itu udah kayak papa aku sendiri katanya. Tapi kamu gak punya alasan untuk baik ke aku, katanya. Kamu kenapa sih baik banget ke aku? Apakah aku satu-satunya yang kamu treat kayak gini, katanya? Kenapa Ren, katanya? Ya, jawab yang mana guys? Yo yang ini loh, FBI open up. Maji ada mata gue lagi. Karena aku cinta sama kamu, Food. Apa, katanya? Panik dia. Aduh, jantungku kayak mau keluar dari badan aku katanya. Kayaknya aku akan mati kata Futaba.
Apakah ini namanya cinta? I lost the most intense joy in the world. Jadi aku ngerasa juga kayaknya aku cinta juga sama kamu. Berarti itu artinya kamu pacar aku dong sekarang. Dan aku pacar kamu. Kalau misalnya itu gak apa-apa bagi kamu. Oh iya, langsung diam. Hello. Kamu masih hidup gak sih? Ini dia membeku, teman-teman. Futaba pun dia membeku. Sang Loli pun terkaget-kaget dan terheran-heran. FBI open the door. I love boyfriend. Akhirnya aku sekarang pacaran sama Futaba. Pacar pertama Futaba. Wah, anjing bisa kayak gini loh. Alright. Ya udah. I'm gonna keep giving it up on my hand or not as a phantom tip share, but sebagai pacar kamu juga. Ya tenang. Joker sang pak boy pun beraksi, teman-teman. Dadah. Aku akhirnya nganterin Futaba ke rumah. Jadi kan bisa ngecek handphone ya. Gue baru inget. Dia ini hacker kelas berat, harus hati-hati gue. Ya, besok kita kirim calling card, guys. Tinggal sama Ohya nih, belum mentok. Gua ngajak si kembar jalan-jalan lagi ya, bentar. Ke toko buku dulu deh. Mana sih Jin Boco ya? That's incredible. Ki, mau beli buku, Ki? Tuh, udah gue borong tuh buku tuh, anjir. Yeah. Ke Shinjuku, Mon. Kabel charger stick up. Ini dong, anjing. Aduh. Jaya. Tolong deketin aku sama ini dong. Devil. What shall we do? Nih, Affinity Reading. Sama Ohya. Tinggal sama Boge nih, sama Boge masih... Kenapa susah banget ya? Masih 8 apa 9? 9 kalau gak salah dia. What do you think? Gila nih yang sama Ohya. Nunggu event kayaknya bener. Nunggu special event ini yang mau ya. Udah. Ajak si kembar dulu, Jok. Jalan-jalan, Jok. Mau kemana ini hari ini, guys? Justin, Caroline mau kemana? Now. Tower of Babel? Di mana itu? Oh, Sky Tree. Sky Tree Asakusa. Udah, ayo, ayo, ayo. Yuk, aku temenin, yuk. Closetnya Ubi. Mishima udah mentok. Nah, biarinlah mereka nonton dari atas. Si bocah-bocah kecil. Ada lubang di atap katanya. Apakah itu jebakan katanya? Coba ya berdiri di sana. Gila apa katanya? Udah jangan aneh-aneh ya. Nanti jatuh lagi. Quit. Udah jangan berantem ah. Hei, bocah-bocah itu gak apa-apa. Mana orang tuanya katanya? Dia kelihatan ya, gua kira roh doang. Dapatnya support terus tapi.